hatiku dak dikduk saat aku lihatmu. Langsung ku tanyakan apa kau baik-baik saja. Kau bingung? Memangnya aku jatuh dari mana? Cuma suaranya. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Hey, ya. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. Jadi besok kita bikin press conference ya. Okay. Karena orang-orang nanya, itu lagu Gombal buat siapa? Buat siapa? Buat Tante. Buat Tante. Iya, iya, iya. Ya. Ini briefingnya kurang bener ya. Ya, ya. Kreatif tadi udah dikasih tahu kalau ada Koboi Junior satu hari datang. Kakak ya. Kita hanya beda beberapa hari. Silakan duduk Koboi Junior. Siapa di sini yang ngefans sama... Iya. Udah biasa, Kak. Kamu Sri Mulat atau Koboi Junior? Sri Mulat. Sri Mulat. Kenapa kamu? Jatuh, Kak. Kamu pasti Mbak. Iya, enggak masalah. Tadi tante, sekarang Mbak. Kamu enggak grogi kan ketemu bidadari seperti aku?
Pengen tahu di sini fansnya Kobo Juniornya ada berapa sih? Siapa sih yang ngefans sama mereka? Yang di sebelah sana ada yang ngefans nggak? Oh ada, pasti banyak ya. Semua yang hadir di sini adalah ngefans sama kalian. Selamat malam, selamat datang di Sarasehan. Selamat datang. Kemarin kita sempat ngobrol di telepon ya sebentar ya. Waktu itu kalian lagi apa sih? Pas lagi ngumpul abis show atau pas lagi latihan atau apa? Waktu itu kita abis show ya. Abis show. Kemarin telepon. Jadi jadwal show ini padat banget ya kayaknya ya? Alhamdulillah. Seminggu berapa kali show? Berapa kali ya? Nggak tentu sih. Seminggu tentu. Full? Nggak juga. Nggak juga. Tapi kalau biasanya kalian lagi liburnya... nggak show, ada nggak di antara kalian yang... Kenapa? Aku nggak... Kenapa, sorry? Nggak jadi. Aku tuh pengen nanya, kalau lagi nggak show, siapa di antara kalian yang masih suka bantu-bantu di rumah? Saya dong. Wih, Bastian. Menurut kamu siapa? Bastian rajin banget. Bastian. Oke, sebentar. Jangan tawuran. Tenang jawabnya. Bastian masih suka bantu-bantu di rumah. Bantu apa kamu di rumah? Bantu ngeberantakin rumah. Bantu-bantu. Suka, masih ada yang beresin kamarnya sendiri enggak? Justru itu supaya ada yang ngeberesin, saya berantakin. Supaya ngasih kerjaan sama orang rumah ya. Karena kan biasanya kalau walaupun udah kondang banget show di mana-mana, pasti ibu-ibunya ada yang suka minta tolong. Ayo dong bantuin mama beresin ini. Ayo dong bantuin mama benerin genteng. Kemarin bapak benerin ngecor. Bantuin. Ngecor, Pak. Bas, ngecor dulu, Bas. Oh gitu. Hebat banget kamu bapak ya. Bapak tidur. Ya udah saya ngecor. Luar biasa, kamu tuh hebat. Kalau yang lainnya, kalau kamu suka ngebantuin gak di rumah? Ngebantuin dong pasti. Apa? Apapun yang disuruh sama mama dibantuin. Ganti ban mobil? Benar. Tapi gak ganti ban mobil juga. Misalkan ke depan beli aqua galon. Gak apa-apa. Anything. Apapun itu. Karena sebagai anak kita gak boleh lupa bantu orang tua. Bantuin beli aqua galon ya, beli galon air. Air galon. Ini lagi ngerumpi apa berdua? Apa yang kamu gosipin kalau Aldi kamu masih cocok, bantu-bantu di rumah? Soalnya sayapnya makanya ketawa. Gak cocok. Karena aku bukan bidadari, aku burung merpati. Burung gagak. Ini mendingan aku pakai terus atau aku lepas ya? Lepas aja. Sebetulnya gak masalah, sekali bidadari tetap bidadari. Pakai sayap atau gak pakai sayap. Kirain mau dilempar. Kalau kamu suka bantu-bantu di rumah gak? Suka sama kayak Bang Kiki. Serius ngapain? Serius, aku tanya seriusnya, aku tuh pengen tahu kalian rajin bantu-bantu gak? Bantu-bantu nyapu, ngepel. Benar? Coba kamu berdiri, aku pengen lihat gaya kamu kalau lagi nyapu gimana. Biasa aja gini. Gimana? Ngepel kali. Oh, iya. Kalau ngepel. Oh iya. Sapu. Ternyata kamu ngepelnya pakai rambut ya. Sama. Kalau Iqbal, kamu suka bantu-bantu di rumah enggak? Bantu. Apa? Doain. Bantu doa. Semoga semua dilancarkan gitu. Jadi enggak ada masalah ya. Kalian ini semua punya... Gak apa-apa deh, bantu doa juga oke ya. Tapi kalau bisa bantu-bantu mamanya pasti senang. Walaupun, aduh kata mamanya nanti gini, walaupun anak-anak aku ini sibuk banget, mereka kok masih perhatian sama rumah gitu ya. Pasti didoain supaya tambah sukses. Amin. Aku pengen tahu, kalian ini ada yang bisa berenang gak? Bisa. Semua bisa berenang? Bisa. Gaya batu. Ada yang hobi olahraga gak? Semua. Apa aja? Mulai semua. Dari kamu. Biasanya golf. Oh, ngeri. Ampun. Gak apa-apa kalau golf. Justin Timberlake golf. Iya kan? Tiger Woods dari kecil golf. Kamu apa hobinya? Futsal. Di sekolah ikut ekskul futsal? Enggak. Di mana futsalnya? Sama teman-teman aja. Kalau kamu? Sama futsal. Futsal juga. Futsal bareng gak? Bareng, berempat. Oh, berempat bareng. Kamu ini ngapa-ngapain berempat? Iya. Mau ada libur aja, juga pasti janjian juga berempat. Enggak bosen lihat muka berempat? Sebenarnya bosen. Bosen sih. Tapi ya. Galang. Jadi bosen lihat muka gue, Bas? Enggak. Enggak salah lagi. Ternyata.
ternyata yang ini sensitif ya. Kiki sensitif ya. Suka berantem enggak? Enggak pernah kita. Sama sekali. Kemarin tadi aku lihat di dalam banyak jambak-jambakan. Iya. Bohong banget ini, bohong banget. Sampai bocor, mata copot. Kadang-kadang gitu. Udah kelihatan yang paling lebay yang mana ya. Selain rambutnya, juga kalau cerita ya. Maksudnya sedikit. Biarkan lucu ratingnya naik. Oh iya, bagus. Terima kasih, Bastian. Oke, jangan kemana-mana. Masih pengen tahu lebih banyak tentang Cowboy Junior. Tetap di sini bersama Sarah Sehan Junior. Baru kali ini aku kedatangan fans aku banyak banget. Aduh, gitu aja marah nih fansnya nih. Kalian ngefans sama siapa sih? Jadi, oke. Tenang. Iqbal, oke. Jared, oke. Bastian. Aku ngefans sama kalian semua. Parah, Bas. Parah, acara Bas. Ini biasanya 1 jam, ya. Tapi malam hari ini khusus akan kita adakan selama 5 jam. Oke. Satu hari? Oh, nggak bisa. Aku ada yang junior kecil juga di rumah, harus aku datengin ya. Benar. Ini kalian ini udah superstar kemana-mana semua. Belum. Ah, masa belum? You don't think? Kalian belum berpikir kalian adalah superstar belum. Di Indonesia? Masa sih? Masih banyak yang lebih jago dari kita. Rendah hati. Enggak, tapi kenyataannya adalah banyak banget yang nunggu kalian ada di Sarah Sehan ya. Kalian tuh jadwalnya padat banget. Jadi terima kasih sudah hadir ke sini. Tapi aku pengen nanya, sebetulnya kalian tuh cita-citanya apa? Selain di musik ya, ada cita-cita lain enggak? Kalau kamu lagi ngambil sekolah ada hubungannya sama musik ya, baru masuk ya kelas 1. Nah, kalau kamu ada cita-cita to be a violinist mungkin, pemain sebenarnya komposer. Jadi komposer? Iya. Oh ya. Pengen jadi komposer, pengen buat musik, pokoknya semua yang berhubungan dengan musik. Nah, ini kamu kedepannya ada bikin musik gak? Ada musik yang udah kamu siapin nggak buat Cowboy Junior? Tunggu aja. Bener ya, asik. Oh my God, pasti tentang aku. Oh my God. Judulnya Ibu-Ibu Baju Kuning. Kalau kamu, Adi? Arsitek. Aku juga dulu cita-cita pengen jadi arsitek. Kenapa kamu pengen? Enggak serius. Aku enggak bohong. Kenapa kamu au. Kenapa kamu pengen cita-cita jadi arsitek? Ya emang pengen aja gitu. Ngelihat siapa? Ada dalam keluarga atau kamu memang? Ada keluarga. Oh ya, siapa yang jadi arsitek di keluarga? Namanya Bang Bona gitu. Terus rumahku di itu sama dia juga kan. Terus dia lagi gitu ngeliat-liatin, lagi ngukur, ngeliat-liatin. Seru juga sih pasti. Berarti kamu juga suka gambar ya? Suka. Suka gambar. Oke, semoga sukses. Kalau kamu Amin. Bastian? Pemain bola. Pengen jadi pemain bola? Iya. Serius? Serius. Oh, dua Rius? Iya, dari kecil. Dari kecil memang sudah main bola. Jadi sekarang kamu lagi tekunin itu juga enggak? Enggak, jadi sebenarnya dulu itu waktu kecil bapak nyekokin gitu. Nyekokin bola? Nyekokin. Maksudnya setiap subuh bangunin Bas, Bas nonton bola temenin bapak ya. Tapi sebenarnya cita-cita bapak dan mama itu aku pengennya kayak gini. Oh, jadi musisi sebenarnya sekarang. Tapi akunya pengen jadi pemain bola. Jadi ya udah ikutin cita-cita mama bapak dulu. Baru kejar cita-cita saya. Baru kejar cita-cita kamu. Oh, anaknya sangat berbakti ya. Kalau kamu? Aku sempat kepikiran jadi ustaz. Pengen jadi apa dia? Ustaz. Oh, ya udah deh lain kali aku enggak nanya kamu ya, aku nanya ke mereka aja. Kenapa dia pengen jadi ustaz? Kenapa kamu pengen sekali melihat? Dulu kan sempat kepikiran gitu kan untuk jadi ustadz, mungkin karena pengen berdakwah tentang Islam lebih lanjut lagi. Ini idola banget. Kita main games yuk. Oke, kita main games. Ada namanya ini roda keberuntungan. Kalau beruntung bagus, nggak beruntung derita kalian. Oke, silakan berdiri, boleh masing-masing berdiri. Kamu boleh berdiri di sebelah sini. Ya, oke. Silakan baris. Siapa duluan? Hompimpah boleh? Ayo, Hompimpah. Hompimpah, siapa yang mau duluan? Hompimpah. Jangan kelamaan. Hompimpah. Jangan kelamaan, acaranya 1 jam. Oh, udah 1 hari? Enggak, 1 jam jadinya.
biar gak jatuh. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Okay. Hom bimpa layung gambreng. Siapa dua? Oke. Silakan kamu ke gimana di situ. Mainnya? Nah, yang lain boleh duduk, boleh berdiri, terserah. Kamu tinggal putar, kita lihat berhentinya di mana, nanti apa yang harus kamu lakukan. Putarnya ya. Putarnya ke situ apa ke sini? Putarnya sini, ke arah jeruk. Nah, yang keras. Jangan keras. Tapi jangan sampai copot ya. Iya, iya. Nanti rusak, kita nggak jadi main game. Kira-kira berhenti di mana? Kalau lolos nggak dapat dong? Kalau lolos, kalau kamu boleh ngerjain aku. Serius ya? Iya. Semoga nggak. Ih, nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus ikut yang ini kayaknya ya. Stop, stop. Lama banget ya. Kenceng banget. Keburu ya. Iklan nih kayaknya. Iya, lama ya. Nyanyi. Stop, nyanyi. Nyanyi. Lolos, ini lolos. Ini nih. Lolos, lolos. Lolos, lolos. Lama banget. Itu maksudnya ngerjain aku? Boleh ngerjain aku? Boleh. Oke, kamu kasih aku tantangan. Apaan ya? Ini acara jadi milik Abu Junior. Oh, betul! Hostnya ganti. Hostnya ganti. Hostnya ganti. Jadi bintang tamu kali ini adalah Sarah. Tunggu tangan dulu dong, tunggu tangan, tunggu tangan. Oh my God. Kalau aku jadi bintang tamu berarti aku superstar dong. Oke, okay. Kamu boleh kasih aku satu pertanyaan, silakan. Apaan pertanyaannya, bingung juga. Umur aja. Jangan udah tahu tua, udah tahu tua. Hobi. Ah, hobi. Hobi. Oma apa? Hobi aku kerja biar dapat duit. Benar. Benar. Sama kalau gitu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, okay, kamu berikutnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Enggak usah hombimbah lagi. Oke, okay, silakan. Lagi. Go. Lolos. 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 Nyanyi. 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 Lihat itu. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Nyanyi. Oke. Okay. Nyanyi. Nyanyi. Loh. Nyanyi. Ini lama banget. Ya. Oh, fans kecewa ya. Parah sih. Durasi. Nah, nyanyi. Mau duet sama aku? Nyanyi pakai klip aja. Duet ya? Nyanyi. Nyanyi lagu anak-anak. Masih hafal nggak? Hafal dong. Oke, silakan. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Balatus balik. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Kan biar menggelegar gitu. Meletus balon hijau dan... Oke, Vicky silakan diputar. Nyanyi! Enggak, belum. Ini badung banget ya. Oke, silakan. Kenapa lemes amat? Biar enggak lama muternya. Nyanyi! Loh, 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 loh. Angin, angin, angin. Kena angin tuh. Lolos! Nyanyi. Oke, nyanyi. Nyanyi ya. Fansnya pengen denger dia nyanyi. Nyanyi lagu anak-anak, masih hafal enggak? Lagu favorit kamu waktu kamu masih anak-anak. Cicak, cicak, cicak. Lagu favorit anak-anak. Pak. Aku seorang kapiten. Iya. Aku seorang kapiten. Mempunyai pedang-pedang. Kalau berjalan. Aku seorang kapiten. Oke. Okay. Iqbal, Iqbal, silakan. Tantangan. Dakwa. Tantangan. Silakan diputer. Oke. Okay.
Kita lihat. Tantangan, udah ceramah. Tantangan. Tantangan. Curang, Tantangannya boleh pilih. Aku kasih dua pilihan. Apa? Minum jamu. Ih, enak tuh. Oh, kamu suka minum jamu? Atau kamu bisa juggling bola? Iya, saya bisa minum jamu. Minum jamu, benar ya? Tiga gelas. Jugglingnya juggling apa nih, kaki atau apa? Ah, udah dulu. Oh. Udah, aku pilih jamu. Aduh. Saya gak jadi. Satu. Biar sehat. Jamu kece. Jamu kece. Itu tuh gak, kalau bisa, biasanya kalau misalnya kan minta yang pahit, abis itu kasih yang manis. Iya, boleh. Tiga, dua, janji ya. Oke, Bastian nih cakep banget nih, setia kawan dia. Oke, yang lain juga. Buat Iqbal. Iya, tiga. Abis ini boleh minum kan? Minum, boleh. Abis ini boleh. Boleh, ya. Ayo dong, Mbak. Enak kan? Enak. Enak kan? Coba Bastian katanya mau minum tadi, kamu bilang. Boleh minum kan? Boleh. Tuh. Hebat. Minum jamu. Ayo. Ini jamu apaan? Silakan minum jamu. Beda sih. Satu, dua, tiga. Terus udah selesai baru kasih tau ini apaan. Iya. Ini beda ya, gak boleh sembur. Ini adalah, aku kasih tahu ini jamu apa ya. Jamu ngilangin rambut. Kita lihat efeknya dalam beberapa minggu. Gak apa-apa kan kalau tiba-tiba kamu jadi botak? Boleh, bisa jadi. Gak apa-apa ya? Oke, silakan duduk. Tantangannya sudah dilakukan semua. Kamu kalau mau show pada minum vitamin enggak atau minum jamu enggak? Iya, kita selalu minum. Kalian kalau mau show, persiapannya tuh kayak gimana sih? Kita, biasanya puasa, biasanya makan telur cicak, telur cicak atau apa gitu. Biasanya kita kalau mau show ganti baju habis itu show. Berapa lama yang ditanya, berapa lama? Persiapannya, ya kita sehari kan, sebelum show biasanya ngapain? Kan dari tadi udah ngerendah sekarang. Kan dibilang udah superstar, jadi kita gak perlu latihan-latihan lagi. Oh, yes. Gila, keren banget. Sekali-sekali. Tapi orang tua kalian galak gak, ayo tidur cepet besok mau show atau apa kayak gitu? Gak ada sih. Enggak. Lebih ke kalau misalnya makan gitu suka dipaksa supaya teratur lagi jamnya. Yeah. Karena kan kita contoh kata jam harusnya makan ada show atau apa, jadi biar teratur kembali pola makannya. Paling telat tidur jam berapa? Tergantung kondisinya lagi ngapain. Saya paling jam 9-an. 9 pagi. Ih, baik banget kamu tidur jam 9 udah tidur. Kalau PR masih selalu dibikin kan? Iya dong, ya, pasti. Enggak pernah lupa? Enggak pernah disetrap enggak? Wait, enggak. Iqbal insomnia. Enggak. Iqbal insomnia. Insomnia. Yang penting nggak amnesia. Oke, kita lihat live tweet ya dari teman-teman yang ngefans banget sama kalian. Kita lihat ini tweetnya tentang apa. Silakan, ini banyak banget yang ngefans sama kalian dan malam hari ini. Mereka senang banget kalian hadir di sini. Ini komentar mereka pas lagi nonton sekarang, ada yang bilang gemes banget. Mutiarans, ini tante kalian bukan? Bukan. Enggak ya, fans bener ya. Sarah lucu lihat Kobo Junior, senang banget liatnya. Bidadari gokil aku. Ada yang nanya ini di Bandung ya? Enggak, kita bukan di Bandung. Ini pokoknya banyak sekali yang ngefans sama kalian. Kalian ada yang mau diucapkan enggak sebelum kita masuk ke segmen berikutnya kepada fans kalian yang barusan nge-tweet? Tuh, boleh kameranya di situ. Ada yang mau disampaikan enggak? Buat mama di kampung. Bukan! Bukan. Buat fans-fansnya. Bukan. Bukan. Ayo, ngomong dong. Ada yang mau disampaikan enggak? Ya, ada yang mau disampaikan ya, silakan. Sebelum iklan? Ya, kita mau menyampaikan sesuatu ya, silakan. Ya. Oke. Yeay. Mau balikin. Ini kameranya. Terima kasih buat semuanya yang udah selalu dukung Kobo Junior.
apa lagi ya? Terima kasih atas doanya, motivasinya. Semoga itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Yeah. Dari aku, ada pesan dari saya. Ini ada iklan mau lewat ya, jangan kemana-mana, masih ngobrol sama Koboy Junior di sana. Baiklah, para Koboy Junior harus bikin PR, jadi acaranya cuma 2 segmen aja. Gak apa-apa, diterusin sama yang senior-senior. Ada om-om, mau? Oke, kita sekarang main game lagi ya. Kita sebenarnya ini gak main game, kita akan bicara soal fakta-fakta yang mungkin banyak orang yang gak tahu soal Koboy Junior. Kita akan mulai dengan Iqbal di sini, tapi saya mau ngundang 3 fansnya yang akan ke atas sini untuk ngejawab pertanyaan. Siapa yang tahu banget soal Koboy Junior? Ada tadi, boleh ke atas? Tadi katanya ada yang udah. Iya, ini dia. Boleh berdiri di sini? Jangan jauh-jauh, mereka nggak gigit kok. Aku yang gigit. Sini-sini, deket-deket. Nah, oke. Ini pegang satu, nanti gantian aja. Oke, kalau kalian bisa jawab, langsung bunyiin ini ya. Siapa yang mau megang? Nah, kalian boleh ngegeng bertiga. Kalau kalian bisa jawab, bunyiin ini. Oh, jadi versus. Iya. Ini bunyinya pakai gimana? Melawan. Pakai apa? Oh iya ini. Oke, siap. Nah, oke. Okay. Wih, ada asapnya. Asap spesial. Wah. Itu buat efek drama. Oh, siap-siap ya. Sip. Pertanyaannya adalah Iqbal, kamu jangan jawab dulu ya. Okay. Iqbal pernah nangis selama 6 jam gara-gara apa? 6 jam. Oke. Okay. Ternyata fansnya enggak tahu. Udah, Mas. Jawabannya adalah jawabannya adalah digigit Teodi. Enggak, salah. Bukan. Jawab. Digigit. Salah. Apa? Oke, enggak ada yang bisa jawab. Kamu bisa jawab? Enggak. Jatuh dari sepeda. Betul. Kamu 6 jam setengah hari. Kamu benar pernah nangis 6 jam gara-gara naik sepeda. 6 jam. Iya, jadi iya. Bal, lu 6 jam nangis sampai yang dikeluarin, Bal. Ya serius, nangis darah, Bang. Tapi pernah enggak jatuh dari sepeda sampai parah? Kalau jatuh dari sepeda pernah. Berapa jam? 6 jam. Berapa jam? Nangisnya berapa lama? 6 jam. Enggak sampai 6 jam, itu lama banget. 5 jam. Biasa kreatif, Bal, lebay. 2 jam. Ngebut naik sepeda kamu. Enggak ingat. Jatuh pernah, cuma enggak nyampe nangis 6 jam juga. Oh enggak, oke. Cuma meringis-ringis aja kali ya. Emang jadi iya, mungkin nangisnya sebentar tapi meringis-meringisnya kali ya. Coba tanya Kak Bunda, benar 6 jam. Benar. Benar 6 jam nangisnya bundanya. Oh enggak. Okay. Enggak. 6 hari mungkin. Pertanyaan berikutnya, Iqbal tidak suka cewek berambut botak. Botak. Berambut botak, benar? Benar banget. Kalau tiba-tiba kamu dapat pacar nantinya di usia berapa terus rambutnya rontok, botak diputusin? Oh, enggak juga, enggak gitu maksudnya. Ya Iqbal kan. Ya salah lagi kan. Keren banget maksudnya. Jadi gimana? Jadi maksudnya aku menerima dia apa adanya dan semoga dia juga menerima apa adanya gitu. Jadi ya penting sih sebenarnya enggak juga harus lihat dari fisiknya gitu. Yeah. Oke. Semoga suatu saat kamu dapat yang namanya cepak yang kece banget ya. Seperti aku. Oh iya. Seperti aku. Siap. Ya. Ada cewek kece namanya Kiandra. Kiandra. Tapi rambutnya ngebob gitu. Masih sekolah tapi masih kecil sekarang. Oke. Pertanyaan satu lagi. Iqbal pernah ngompol di sekolah waktu SD, benar atau salah? Itu apa lagi, Bus? Iya benar. Aduh, benar. Benar? Kalau kamu jawab? Salah. Jawabannya adalah? Dia nggak pernah. Salah, dia nggak pernah ngompol. Tapi dia pernah ngompol di rumahnya. Wah, masih kecil pernah di sekolah. Dia nggak pernah ngompol di sekolah. Nggak pernah? Pernah cepet. Itu. Okay. Itu. Okay. Itu jangan gitu dong. Berarti, ya, gitu dong. Berarti fansnya masih 0, Koboy 1. Dua dong. Iya, tapi ya 1-0. Kan ini kan satu pertanyaan, satu arti itu. Duduk. Sekarang Aldi gantian Aldi. Bagus banget.
Oke, kalau kamu bilang kamu diehard fans harusnya tahu ya. Aldi pernah ikut lomba porseni tingkat nasional di daerah mana? Makassar. Makassar. Bener, karena Bang Gigi bintang tamunya waktu itu. Apa yang kamu lakukan di situ? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Apa yang dia? Juara satu. Nyanyi lagu apa yang kamu bawakan? Lagu Indonesia Pusaka sama lagu Bunda. Coba tes. Itu udah tinggi banget. Tes. Coba. Dikit, dikit, dikit. Pengen denger dikit. Oke, oke. Tenang, tenang. Jangan demo, jangan demo. Oke. Dikit aja, sebait. Seibat. Aad mana? Honornya? Nanti aku kasih permen. Yo. Dikit. Lagu apa? Ya. Indonesia Pusaka. Yang kamu bawain. Semua nyanyi juga aja. Ya. Apa sih Indonesia Pusaka? Lupa. Indonesia semuanya. Air beta pusaka abadi nan jaya. Boleh ikut nyanyi loh, mumpung ada main. Indonesia sejak terluka lah tetap di puja. Terima kasih Aldi, tetap duduk di sini. Oke, kalau bisa nih fansnya jawab ya. Kalau bisa jawab bunyiin kinceringannya. Gak bisa makan, ini Aldi gak bisa makan kalau ada sesuatu yang menjijikkan. Benar atau salah? Benar. Benar? Benar? Betul! Seperti apa yang menjijikkan itu? Yang gak menjijikkan. Kotoran-kotoran gitu, ya, kayak apa? Ya kalau misalnya ada kotoran kan gak enak juga kan makan. Tapi sering kalo di meja makan ada kotoran? Ya gak juga. Contoh kata kita, kan kita sering ngerjain dia, contoh kata dia lagi makan. Bayangin di, iya. Oh kamu kasih yang jorok-jorok gitu. Iya. Terus kamu langsung gak bisa makan? Enggak, malah nafsu, makannya nafsu banget. Itu kayak aku gak ngaruh, mau ada apapun juga tetap aja nafsu makan. Oke, okay. Pertanyaan satu lagi. Aldi pernah ditolak cewek 3 kali. Benar atau salah? Enggak. Kamu jangan jawab dulu. Orang lagi main game. Oh, lagi main game. Benar atau salah? Salah. Tepatnya berapa kali? Duh. 1 kali. Enggak pernah ya? 1 kali. Aku sih enggak percaya pernah ditolak. Yang ada pasti pada ngejar-ngejar semua. Kamu fansnya di sekolah banyak banget enggak yang suka ngejar-ngejar? Di sekolah anak SD, kalau anak SMP biasa. Anak SD yang ngejar-ngejar? Iya, kelas 1 sampai kelas 3 udah. Tapi aku tahu SMP ngefans tapi malu-malu. Oh, oke okay, Aldi. Terima kasih, silakan duduk. Bal. Iya. Berikutnya. Eh, kamu di mana? Hah? Belum, belum, belum. Kamu masih di situ dulu. Bunyiin kinceringannya ya kalau bisa jawab ya, oke? Okay? Ada hadiah nanti buat kalian kalau bisa jawab. Bastian. Jangan jawab dulu ya. Bastian ini paling enggak suka buah apa? Betul, alpukat. Kenapa? Kenapa enggak suka alpukat? Sebenarnya kalau misalnya di jus suka, tapi kalau misalnya enggak di jus gitu bentuk apa bentuknya warnanya dan baunya tuh baunya aneh. Iya, aneh. Apa bentuknya sih yang bikin geli? Bentuknya bikin warna, geli. Salah, kalau misalnya alpukat tinggal satu-satunya buah di dunia ini, satu-satunya makanan, gak ada makanan lain. Kalau kamu gak makan nanti mati, kamu makan alpukat gak? Kan saya jus, ya gak? Saya jus tuh biar saya minum. Tapi gak ada alat apa-apa gitu. Iya benar. Dihancurin pakai tangan. Oke, pertanyaan berikutnya. Bastian suka tidur dalam keadaan lampu nyala atau mati? Mati. Salah. Salah, bisa dua-duanya. Dia suka nyala. Nyala. Dan saya nggak pernah tidur. Lampu nyala dan nggak pernah tidur. Jadi dia nyala karena dia nggak pernah tidur. Kalau tidur mati lampu. Enggak. Bingung aku. Enggak, sukanya lampunya nyala tapi... Takut ya? Bukan takut. Kenapa dong? Enggak, suka aja mati lampu. Saya nggak paling nggak tahu sama apa hal-hal gaib. Nggak takut, oh ya? Pokoknya karena suka aja lampunya nyala. Ya. Tapi kan nggak hemat listrik jadinya. Gimana ya? Kan wattnya kecil kali ya. Oh, wattnya kecil? Oke. Okay. Pakai kunang-kunang aja di kamar. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Bastian suka gigit-gigit kuku kalau lagi bengong. Benar atau salah? Benar. Benar. Salah. Salah? Lu udah denger jawaban gua. Salah. Salah jarak. Salah gak pernah.
Jadi gigit kuku. Enggak pernah lihat gigit kuku. Kok kamu bilang benar? Bastian mana nih yang suka gigit kuku? Kalau lagi lapar kadang-kadang iya. Jadi kalau kamu bengong sukanya gigit apa? Bantal. Gigit kaki. Oke, Bastian, terima kasih. Silakan duduk. Hey. Silakan pindah maksudnya. Bisa kalian nih. Kiki. Oke. Okay. Silakan pindah kan? Silakan pindah. Kiki ini paling manis ya. Kiki ya. Paling manis. Dia mengalah. Kiki, kamu mau duduk di bawah aja? Berdiri aja deh. Berdiri aja. Oke. Okay. Bas, Bas. Kalau duduk di sini percuma juga, Bas, sakit, Bas. Sakit kasihan. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, boleh duduk. Kiki suka banget sama band The Beatles. The Beatles, kamu umurnya berapa sebetulnya, Kiki? Kenapa suka The Beatles? Enggak tahu. Loh, jadi enggak tahu. Dicekokin juga sih. Dengerin di mobil lagu The Beatles terus akhirnya suka dan cinta. Dan cinta. Lagu favorit kamu dari The Beatles apa dan kenapa? Lah, semuanya enak sih. Semuanya. Strawberry Fields Forever kali. Strawberry Fields Forever. Bisa nyanyiin enggak? Dikit. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Udah malu lah. Hah? Penyanyi malu nyanyi. Kok bisa? Pertanyaan berikutnya. Hah? Pertanyaan berikutnya, tokoh kesukaan Kiki di Marvel adalah? Marvel Comic? Ya. Marvel ya? Ya. Catwoman. Superman. Doberman? Superman. Oh, Superman. Dober. Salah. Jawabannya adalah? Iron Man. Iron Man. Oke. Okay. Fansnya bisa jawab nggak? Kiki pernah disiram air gara-gara nggak mau mandi. Benar atau salah? Ya, apa-apa? Salah. Salah. Kok bisa salah? Katanya benar. Nggak, karena dia kan kalau mandi ya disiram. Pas-pas apa sih? Bener nggak kamu nggak pernah? Yang penting dapat poin gue, Bang. Bener nggak kamu pernah nggak mau mandi sampai disiram air? Nggak pernah. Aku dapat, aku dikasih tahu katanya kamu suka malas mandi. Enggak. Enggak salah lagi itu mah. Yang itu enggak salah lagi. Serius? Itu kalau pagi banget acaranya baru enggak mandi. Berarti, berarti kalau kamu ngelihat dia lagi nyanyi di pagi hari berarti jangan deket-deket ya. Gini aja. Enggak masalah. Aku tuh acara pagi acara sore. Emang jarang mandi kali. Hemat listrik, hemat air. Oke? Okay? Oke. Okay. Terima kasih Kiki untuk fansnya. Aku ada hadiah buat kalian nanti aku kasih. Tapi sekarang silakan duduk dulu. Oke, okay, terima kasih. Dan jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol sama Cowboy Junior. Nanti masih ada lagi yang mau kita ulik dari mereka. Tetap di Sarasehan. Terjadi satu kehebohan di net malam hari ini. Cowboy Junior akhirnya bisa datang ke sini. Untuk yang baru nyalain TV, aduh maaf sekali. Kalian sedikit terlambat, tapi gak apa-apa. Mereka nanti masih akan perform buat kita di sini ya. Asik. Oke, okay. Nah dari tadi siang, tim kreatif Sarasehan sudah ngeblast di Twitter. Untuk para fans yang mau datang ke sini silakan, dan untuk yang mau bawa hadiah untuk Cowboy Junior juga boleh. Dan nanti mereka akan pilih hadiahnya yang mana yang mau mereka ambil, oke? Okay? Kalau kata aku sih ambil semuanya aja kali ya. Tapi hadiah favorit akan mendapat kesempatan nih ya fansnya untuk foto bareng di sini langsung ya. Jadi sekarang boleh ya aku minta mereka untuk pilih, boleh silakan ada perwakilan atau mau semuanya. Ini kado-kadonya kasih lihat dong, diginiin kado-kadonya tuh ada macam-macam. Kan dilapisin ya? Hah? Kan dilapisin ya? Dilapis ya, kira-kira. Oh ini ada yang itu, ada yang besar juga boneka. Wow. Oke, okay. Berdiri sayang harus yang ini. Itu isinya apa yang kotak kayaknya itu? Gedean boneka. Gedean bonekanya. Ya. Gedean bonekanya. Oke, okay, siapa yang mau pilih? Satu orang boleh. Itu isinya apa? Banyak isinya macam-macam. Oke, okay. Yang nggak dipilih sama Cowboy nanti aku bawa pulang aja. Oh, jangan. Ya nggak apa-apa, tetap aku simpen nggak masalah. Oke, okay. Ada yang mau ke depan nggak? Mau milih nggak? Ya. Aku semuanya aja. Ya semuanya. Bastian.
Aldi. Oh. Mereka kayaknya ngambil semuanya ya. Oke, bagus banget Bastian. Ada yang mau ngasih? Ada yang mau ngasih dari situ? Boleh ke sini? Boleh ke sini? Mau ngasih ke siapa, Kiandra? Gedean bonekanya. Iya, gedean mau ngasih ke siapa, Kiandra? Udah datang ke sini jauh-jauh. Ada yang mau dikasih? Mau kasih ke siapa, sayang? Ke semuanya? Aduh, bingung. Kasih aja ke semuanya langsung. Sini berempat. Ke Kak Iqbal. Oke. Terima kasih. Wah, dibawa pulang, Kiandra. Bonekanya lucu ya? Oh, ini ada yang mau ngasih juga. Mau ngasih ke siapa ini? Oh, ini ngasih ke... Terima kasih, sayang. Oke. Ya, ini yang junior aku di rumah. Oke, abang ibu lagi kerja. Abang boleh duduk dulu sini. Ya, duduk di sini juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang semua fans aja deh kalau gitu. Boleh tadi yang ngasih hadiah. Boleh ke atas untuk foto bareng. Aku ambil fotonya di sini. Oke. Pelan-pelan. Jangan... Kamunya duduk aja, mereka berdiri aja. Aku foto, nanti langsung aku tweet ya. Loh, kok ini fotonya muka aku sendiri? Oke. Sebentar. Ini mau ikutan yang cakep satu lagi di sini? Nggak mau, oke dia malu. Satu. Semoga aku nggak jatuh ya. Satu, dua. Senyum. Oke, asik. Nanti aku tweet. Terima kasih. Fansnya. Boleh duduk lagi? Rajata boleh. Terima kasih Rajata. Oke. Terima kasih Kiandra. Nah, fans yang sudah nge-tweet juga ada nih yang ngasih pertanyaan ke kalian. Boleh dijawab dulu ya sebelum kalian perform ya. Kita lihat Twitternya apa. Oke, silakan. Kapan mau datang ke Malaysia? Ada rencana ke Malaysia Cowboy Junior? Ini ada fans dari Malaysia. Mudah-mudahan akhir tahun. Akhir tahun mau ke Malaysia. Yes. Apa maksud dari foto ini? Apa maksud dari foto ini? Ada yang mau jawab? Ya sebenarnya sih kita kan karena COVID itu lagi pemotretan. Terus kita melihat barang-barang itu karena habis ada pemotretan anak kecil terus kita pakai terus dimarahin deh sama yang punya. Ini lagi iseng-isengan. Iya. Ada yang jadi Snow White di sini ya. Oke. Jadi mereka ini memang lagi iseng-iseng aja pada saat itu. Coba rambut Bastian dibelah dua terus dikebelakangin. Bisa dibelah rambutnya Bastian? Bisa. Coba kasih lihat. Iya, oke. Rada susah dibelahnya tapi oke berhasil. Ini ada lagi, minta lagi apa? Coba boleh lihat lagi. Ada lagi yang nanya atau enggak? Kapan mau ke Bogor lagi? Satu lagi, kapan mau ke Bogor lagi katanya? Besok-besok kalian mau perform di mana yang paling dekat dari sekarang? Yang paling dekat dari sekarang... Tanggalnya? Di sini. Dekat. Di sini. Selain di sini? Dumai. Serius? Iya. Kapan ke sana? Dumai ya, bukan Dubai. Iya, kapan ke sana? Kapan show-nya di mana? Sabtu. Hari Sabtu. Oke, sukses untuk Cowboy Junior. Amin. Dan sekarang Sabtu kalian akan perform minggu. Ya? Sabtu ya. Atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Oke, untuk yang di sana nanti nungguin. Udah siap untuk perform? Siap. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah nonton Sarasehan. Terima kasih untuk Cowboy Junior. Ini aku ada kado untuk kalian. Yeay. Yeay. Dipakai nanti. Kalau ke Dumai dipakai ya. Karena show di sana. Mandi dipakai. Iya, nanti basah tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk fansnya Cowboy Junior yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk yang lagi nonton. Kita ketemu lagi besok di Sarasehan. Selamat malam Cowboy Junior. Semuanya ya. Semuanya bareng-bareng. Semuanya bareng. Hei kawan, pasti kau dan aku sama. Sama-sama punya takut. Takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama. Sama-sama punya mimpi.
menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu, 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 kamu terhebat. Rezeki. Yeah. Coba semuanya. Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya atas. Oh ya? Tapi hey, hey! Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya mimpi. Mimpi untuk menjadi bahagia.